Viral di media sosial video kolam renang menyambung di belakang perumahan. Video itu diunggah oleh akun TikTok @izamfahdian, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021. Unggahan yang berhasil menarik perhatian warganet itu telah ditonton 33,3 juta kali. Orang yang merekam dan mengunggah video tersebut adalah Izam Fahdian. Saat dihubungi, pemuda asal Tangerang Selatan, Banten, ini membagikan cerita lengkap dari unggahannya. Ia menyampaikan, lokasi kolam renang yang menyambung itu berada di sebuah villa di daerah Cianjur, Jawa Barat. Itu adalah villa yang disewakan untuk umum, ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021. Izam membenarkan, kolam renang tersebut memang berada di belakang villa. Kolam renang itu menghadap bagian belakang semua, katanya. Bagian depan villa itu ada garasi yang tersedia untuk kendaraan, jelasnya. Dirinya mengaku kagum melihat tempat yang jarang bisa ditemui tersebut. Saya juga baru tahu ada tempat yang desainnya keren begini, ungkap dia. Izam pun terkejut mengetahui video unggahannya menjadi viral hingga ditonton puluhan juta kali.